Sepanjang tempoh pemantauan kita, kita lihat orang ramai yang keluar membeli barang keperluan, yang datang untuk mendapatkan suntikan vaksin. Mereka sangat mengikut dan juga mematuhi SOP yang telah ditetapkan oleh kerajaan. Jadi saya mengucapkan tahniahlah kepada semua warga kota yang datang ke ibu negara ini, sama ada bagi tujuan untuk mendapatkan suntikan vaksin ataupun untuk membeli barang keperluan. Mereka sangat peka dan ada yang kita lihat menggunakan face mask sehingga dua lapis, dan tidak cukup dengan itu, mereka menggunakan face shield. Jadi mereka sangat tertib dan sangat berhati-hati dalam memastikan jangkitan COVID itu tidak kena kepada mereka. Jadi saya ucapkan syabas dan tahniahlah kepada seluruh warga kota yang sentiasa mengikuti dan memahami akan apa juga keputusan yang telah dibuat oleh kerajaan.